Assalamualaikum everybody and welcome back to Hotline Miami. So kita sekarang ni di minggu terakhir dan bulan depan kita akan main game lain. Aku tak tahu game apa yang aku nak main tapi aku ada plan. Aku tak tahu tapi aku ada plan. So this is the last week of wait, what? Aku salah buat ke? Eh? Wait a minute, aku tak tahu aku pergi mana sepatutnya ni. So macam aku cakap ni, kali terakhir aku akan mainkan game ni. So yeah. Oh okay. Boleh tak masuk, kita mahal tak boleh. So bulan depan aku akan main game lain, game indie juga. Biar aku check sekejap, aku ada dalam folder ni. Ah yeah, satu game indie juga, boleh katakan game yang quite famous. Diorang baru keluarkan satu expansion pack, dan kalau boleh aku nak main tu lah. So kalau boleh aku nak main game tu lah. Nama game tu Shovel Knight. Ramai orang dah tahu game tu tapi aku still suka game tu. So aku tak pernah main lagi game ni, Shovel Knight aku tak pernah main lagi. Aku pernah tengok gameplay tu je aku pernah buat. Dan hopefully aku dapat main dengan betul lah, pasal game ni salah satu game yang boleh katakan susah lah. So hopefully aku dapat main. And hopefully, mana orang ni nak lari? Oh, okay. Okay, good. So, macam-macam game ni boleh tahan susah juga. Dan hopefully aku dapat main dengan betul. Dan aku dapat selesaikan lah. Kalau korang suka game macam ni, introduce kat aku. Ataupun aku akan... aku akan cuba check di sini game apa yang ada. Okay, so map ni nampak macam simple. Tak banyak sangat tempat-tempat yang aku boleh mati. Okay. Fuck. Oh man. Oh shit. Okay. Wah, aku salah target. So macam ni, hopefully aku dapat main game ni dan game-game lain. Dan kalau korang perasan aku banyak main game indie, pasal entahlah, aku suka game-game macam ni yang simple tapi kau perlukan otak untuk main. Bukan orang bodoh je yang boleh main. Okay, shotgun. Oh no. Okay, good. Okay. Who is empty? Oh no. Oh. Aku pergi ambil peluru kosong buat apa? Sebab aku dah cakap round ni macam simple sikit. Well, at least aku tak mati banyak kali macam yang lain. And aku akan cuba main game, pasal dah banyak ada game Telltale yang dah habis tau. Macam contoh dia, Borderlands baru je habis masa tu. Dan aku rasa aku nak cuba main Wolf Among Us, salah satu Telltale yang aku suka juga. And yeah. Oh. Okay, good. Itu pun macam aku cakap, salah satu game aku cuba main juga. Okay.
shotgun. Okay. Woo, nice. Dan jalan cerita ni memang best. Game macam tu aku tak banyak bercakap pasal dia jalan cerita kan. So banyak kita membaca je. So episode tu akan lebih panjang daripada biasa. Tapi hopefully korang suka dengan cerita. Oh, aku macam tak ingat lah room ni. Serius. Pasal setiap room dia ada trik-trik tertentu untuk kau nak selesaikan. Dan aku macam tak ingat pula dengan room ni. Aku tak tengok pun yang kat bawah ni ada orang ke tak. Oh. Okay, aku tinggal lagi sikit ya. Kat atas tu ada lagi satu anjing dan aku rasa satu orang nak bunuh. Round ni aku senyap gila pasal banyak kali aku try. Oh, ada dua orang. Ah. Woohoo. Finally dapat. Wow, that took me like what? 15 minutes. 10 minutes to try. Bapik, aku akan editkan bagi ni 4 minit lah. Macam episode lepas. Tapi memang aku langsung tak ingat pasal kawasan ni. Dalam memori aku macam aku tak tahu kawasan ni. Yang ni aku ingat, tapi yang sebelah kanan tu aku tak ingat. Aku cakap siapa? Oh, wait, siapa tu? Oh, who the hell are you? Okay, give me your card. Ambil masa 18 minit untuk aku selesaikan. Wow, lama gila. Okay, yang ni aku ingat masa aku kena balik rumah. Hi honey, welcome home. I made you dinner. Baca. So isteri aku ingat aku kerja betul, dengan betul. So dia tak tahu duit ni sebab aku curi. Yeah. Let's enjoy this scenery. Aku dah ada banyak duit. You are listening to MyFME Radio, bringing you the fresh new music every day. Would you like whatever you like? That's our motto. Aku salah baca. It's a beautiful day today. The sun is shining and the sky is clear. You can't go wrong with weather like this. This time for sure, later today we'll be premiering a hot new single from... Meanwhile, here's another song by everyone's favorite, We interrupt this broadcast for an emergency weather report. A tropical storm is heading towards Florida, coming from Atlantic. It's estimated to reach Miami by 7 p.m. We caution all residents to... Whoa! Ayam tu dekat belakang. Nice kaya. Okay, itu je aku nak baca. Pada-pada aku nak ikut jalan cerita ni, kau main game ni lah. Eh? Mana pergi duit aku? Wait, what? Duit aku hilang? Mary, mana isteri aku? Apa dia ni? Hi honey, I'm sorry about this. Okay, so cerita isteri dia ambil duit dia. Isteri dia tahu yang dia ni kerja sebagai kongsi gelap dan dia curi duit dia. So inilah yang tadi kita curi duit tadi tu. Dia stres pasal dia tak dapat balik duit dia. So kali ni aku cuba je ni pasal aku tak tahu dia okey ke tak. Sepatutnya kalau komen first time game ni, dia suruh kau pakai Alex and Dash. So aku akan tunjuk lah. Okay, so ni satu-satu karakter yang kau kena kontrol dua orang. Orang belakang kau ikut orang depan. Okay, so left trigger dia akan tembak. Kalau perlu habis kau tak boleh buat apa. Patut right trigger kau akan bunuh orang guna melee ni lah. So ni aku saja nak tunjuk dia. Wow. Okay, so
karakter ni memang susah nak nak control. Melee ni memang kuat, tapi dia punya peluru memang sikit lah. So memang susah sikit kita nak nak dapatkan apa-apa. So kau kena macam panggil orang datang ke kau, dan korang kau kena banyak melee je lah. Itu je yang, yang apa tu aku suggest. Kau boleh, setahu aku kau boleh dapat 2 atau 3 kena tembak macam 2-3 kali. Tapi still bahaya jugalah pasal pasal itu macam nasib tau. Dia tak accurate sangat berapa kali kau kena tembak yang kau boleh survive. Dan chainsaw ni dia macam area of effect. So walaupun dia tak depan kau, tapi orang akan still boleh mati. Pasal kalau kau perasan, kalau kau perasan dia macam chainsaw dia macam keliling badan kau. Oh, nampak combo aku 6. Combo aku 6. 7 combo. 7 combo. Oh. Oh. Oh, yang kat toilet tu dia boleh tembak kau juga tau. Kalau kau lambat sangat, dia akan tembak kau kalau kau lambat. Walaupun beberapa kali orang ke depannya kena tembak, dia tak akan sakit sangat pasal dia bukannya main character. Okay. Woo. So kita dah clear kat sini, jom kita pergi ke kawasan bawah. Huh, lega aku. Dan macam diorang tahu ke karakter ni akan banyak orang guna, orang akan guna karakter ni. So kebanyakan kawasan adalah kawasan-kawasan yang macam sempit. Ya, macam memang memang perfect untuk melee weapon lah. So kalau aku guna yang lain, macam aku guna yang pistol ke apa, tempatnya akan jadi susah sikit. Oh nice, look at that. Walaupun game ni macam grafik dia tak berapa cantik sangat, tapi still gore gila. Ah, no, aku lambat tekan. Asal orang last tu susah ni aku nak bunuh dia. Oh no, oh no, oh no, okay. Level ni memang banyak. Macam aku cakap ni, tempat-tempat yang kau just kena bunuh dia orang laju kan. Tapi untuk aku, aku pun lagi suka macam guna pistol, strategi situ. Aku tak tak apa-apa suka sangat dengan melee-melee ni. Tapi nak buat macam mana? Game memang macam ni. Nice, nice, nice. Okay, so ni jalan cerita ni. So sekarang ni
kita kan orang jahat juga, so kita nak dapat balik duit tu. Okay, kau perasan tak tadi kembar aku jalan kat dinding? Okay, biarkan je. So kita kan nak duit dia yang dia curi dia kita. Dia gila pasal kau perasan tadi pasal naik kereta tu ada ayam dekat belakang. So sebenarnya ayam tu lah yang paling jahat dalam cerita ni. Dan semua orang yang jahat ni akan... Oh man. Oh kesian dia, serius. Oh man, mati habis. Dah lah tu. Jalan cerita ni memang best kalau siapa yang nak main. Kalau korang still nak suruh aku main juga, boleh. Oh yo, A minus. Ambil masa aku 11 minit siapkan. So kalau korang nak aku main game ni, sila beritahu kat bawah. Mana tahu masa akan datang aku akan main game ni lagi, kalau korang nak lah. So bulan depan kita akan main game lain. Aku tak tahu game apa aku nak. Aku dah tahu game apa yang aku nak main. Tapi hopefully you guys enjoy this series. I hope you are here for the next game of the month. Dan aku akan cuba buat secepat-cepat introduction untuk game bulan depan juga. Kalau suka, korang suka channel dengan video yang aku buat, kau boleh subscribe aku kat bawah. Kalau ada game lain yang korang nak aku main, beritahu aku je kat bawah atau kat Facebook, mana-mana lagi yang senang untuk kau lah. So I hope to see you guys in the next episode. Have a wonderful day. Assalamualaikum.